Dalam suasana PKP pada hari ini, kita melihat suasana dalam masyarakat kita hari ini semakin mencabar. Mungkin ada tekanan yang dialami dalam keluarga, permasalahan dalam rumah tangga, berlakunya keganasan dalam rumah tangga. Jadi itu adalah satu perkara yang mungkin wujud hasil daripada tempoh PKP yang panjang. Saya sedar kemungkinan berlaku kebimbangan di kalangan masyarakat, berlakunya keganasan dalam rumah tangga, dan perkara ini juga menjadi kebimbangan kami di peringkat kementerian. Timbul keraguan di kalangan masyarakat, apa tindakan yang dibuat oleh kerajaan hari ini? Apakah penyelesaian, apakah solution terhadap isu yang ada pada hari ini? Sebagai langkah untuk menangani permasalahan dalam rumah tangga, saya nak kongsikan tiga tip ataupun tiga cara bagaimana untuk kita menangani berdepan dengan masalah ini. Cadangan pertama ialah dari sudut fizikal. Yang pertama, ketika berdepan dengan keadaan marah. Saya faham apabila dalam setengah situasi, kadang-kadang ayah ada rasa nak marah, ibu ada rasa nak marah, anak ada rasa nak marah. Maka dalam keadaan menghadapi situasi ini, kalau kita dalam keadaan berdiri, ambil ruang, kita duduk dulu. Kalau kita dalam keadaan duduk tapi ada rasa lagi nak marah, mungkin kita perlu rehat, baring dulu untuk meredakan keadaan kita. Inilah saranan Nabi SAW apabila kita berdepan dengan perasaan marah. Dan yang terbaik bagi orang Islam, ambil wuduk. InsyaAllah akan memadamkan api kemarahan. Antara kaedah lain, apabila kita berdepan dengan keadaan marah, kita boleh mengambil pendekatan diam dulu. Terutama kalau kita seorang suami, apabila dengar isteri berletih, tahan dulu, sabar dulu. InsyaAllah sebagaimana Saidina Umar bersabar di atas letiran isterinya. Begitu juga seorang isteri yang mungkin berdepan dengan suami yang sedang marah, sabar dulu. Jangan kita menjawab, jangan kita menekan suami, sabar. InsyaAllah dia boleh meredakan keadaan. Kaedah yang kedua, dari sudut mental. Di antara perkara yang paling penting dalam kehidupan berumah tangga ialah bersangka baik. Kita hendaklah bersangka baik kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita. Dan sekiranya ada timbul sesuatu yang boleh membawa kepada pergolakan dalam keluarga, kita hendaklah melihat kebaikan yang ada pada pasangan kita. Mungkin seorang suami tak suka pada satu perbuatan isteri, tetapi ada 1,000 kebaikan yang ada pada isteri kita. Mungkin ada sesatu perbuatan yang isteri tak suka pada suami, tetapi ada 1,000 kebaikan yang ada pada suami kita. Bagaimana untuk kita menterjemahkan sangka baik kita kepada ahli keluarga dan pasangan kita? Kita gunakan dua magic word, iaitu sentiasa berterima kasih dan sentiasa meminta maaf sekiranya kita ada tersalah dengan pasangan kita. Seorang ibu bapa yang baik ialah seorang ibu bapa yang boleh meminta maaf kepada anak-anak sekiranya kita rasa kita bersalah dengan anak. Jadi tidak salah seorang bapa minta maaf dengan anak dan seorang anak minta maaf dengan bapa. Begitu juga seorang ibu minta maaf dengan anak dan anak minta maaf dengan ibu. InsyaAllah jalinan kasih ini akan mengeratkan lagi suasana dalam keluarga kita. Yang ketiga adalah dari sudut spiritual. Sebagai seorang Islam, kita perbanyakkan doa. Islam mengajar kita sentiasa berdoa kepada Allah. Di antara doa yang sentiasa disuruh kita amalkan dalam keluarga ialah Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami pasangan hidup kami dan anak-anak yang menjadi qurrata ayun, penyejuk kepada mata hati, dan jadikanlah kami pimpinan bagi orang takwa. InsyaAllah keluarga yang hebat, keluarga yang sentiasa mendoakan kepada ahli keluarganya. Di kementerian kami, kami menyediakan talian khas untuk bagi keluarga yang berdepan dengan cabaran dan masalah, terutama yang melibatkan keganasan rumah tangga ataupun kes-kes menderaan. Jadi kami alu-alukan sekiranya berlaku keganasan di kalangan keluarga, sama ada jiran kita, keluarga kita ataupun rakan sejawat kita, sila adukan kepada talian kasih kami, iaitu hotline kami 15999 ataupun nombor WhatsApp kami 019-2615-999. InsyaAllah semua aduan akan diambil tindakan dengan segera. Setakat ini tindakan telah diambil terhadap semua aduan, dan tindakan pantas diambil antara 3 hingga 10 jam. Dan insyaAllah dengan kerjasama yang diberi oleh pelbagai agensi, termasuk pihak polis, JKM, pasukan pelindung, pihak kaunseling yang mungkin akan memberi nasihat kepada mereka yang memerlukan, alhamdulillah 100% segala aduan yang diterima melalui talian kasih telah diambil tindakan. Saya
mengambil kesempatan ini mengucapkan jutaan terima kasih terutama kepada semua petugas-petugas dan agensi-agensi yang telah memberi kerjasama yang begitu baik untuk sama-sama kita menangani isu yang sedang berlaku dalam masyarakat kita. Jadi sama-sama kita memanfaatkan ruang yang ada yang disediakan oleh kerajaan. InsyaAllah kerajaan sentiasa prihatin terhadap keperluan rakyat.